Apakah yang perlu dilakukan sekiranya anda terdedah kepada risiko jangkitan COVID-19? Apabila anda mengalami simptom COVID-19, terutama jika anda baru pulang dari negara yang berisiko jangkitan, anda perlu segera ke klinik atau hospital dan bantu doktor untuk mengenal pasti dari mana kemungkinan anda mendapat jangkitan tersebut. Kuarantin diri anda untuk mengelakkan risiko jangkitan kepada orang lain. Hubungi pihak hospital untuk mendapatkan bantuan. Elakkan menggunakan kenderaan awam untuk ke hospital. Dapatkan rawatan dan ujian saringan di hospital rujukan yang telah disenaraikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk sebarang persoalan mengenai COVID-19, anda boleh hubungi Crisis Preparedness and Response Center CPRC Kebangsaan seperti yang tertera. Anda juga boleh layari portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mendapatkan maklumat lanjut. Apakah yang dimaksudkan dengan HFMD? HFMD adalah penyakit tangan, kaki dan mulut yang merebak melalui cecair atau rembesan dari hidung, mulut dan tekak. Tanda-tanda seseorang dijangkiti HFMD adalah ulcer di mulut, lidah dan tekak, ruam dengan lepuh di tapak tangan, tapak kaki dan kawasan lamping, demam. Kanak-kanak yang dijangkiti juga berkemungkinan mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan, muntah, cirit-birit dan kurang selera makan. Komplikasi jangkitan HFMD termasuk dehidrasi, radang otak, radang dan kegagalan jantung. Sebagai langkah pencegahan, ibu bapa atau penjaga dinasihatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri anak-anak. Menjaga kebersihan persekitaran. Mengamalkan cuci tangan dengan kerap dan betul. Menjalankan proses nyah kuman di permukaan yang tercemar. Segera mendapatkan nasihat daripada doktor sekiranya anak anda mempunyai gejala jangkitan HFMD. Tidak membawa anak yang mempunyai gejala HFMD ke tempat awam, termasuk taska, tadika dan prasekolah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك
تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظاً.